baru pertama kali sih gue baca. Maksudnya ada hotel yang ngasih lihat, ngasih tahu yang nginep bahwa gue pakai King Koil lo gitu. Halo, selamat pagi. Pagi ini gue sudah ada di Bandung. Gue kali ini mencoba menginap di Hotel Ivory yang lokasinya sangat strategis di dekat distro-distro di Bandung. Mau lihat seperti apa? Mari kita lihat. Mari kita room tour. Ya, gini deh kamarnya. Begitu kita masuk, kita langsung seperti biasa ada gantungan, lalu ada ini minuman, ada teh, ada kopi, ada yang lain-lain. Dan kamarnya, lihat, kamarnya cukup luas. Kita bisa bebas untuk taruh koper di sini dan tas-tas di sini. Lalu di situ ada mungkin kaca itu bisa digunakan untuk makeup ataupun bisa kerja juga di sini. Lalu ruangannya sih menurut gue ruangan ini cukup enak lah buat warawiri kalau misalnya kita lagi business trip atau lagi acara keluarga. Di sini cukup enak buat lalu-lalang gitu. Space-nya cukup besar. Oke, nah ini lihat. Ini adalah TV channel. Channelnya juga lumayan lengkap, ada CNN, ada HBO juga, ada Fox, ada ya pokoknya macam-macam deh. Nggak cuma TV lokal doang. Mantap. Oke. TV-nya ini gua rasa ukuran mungkin sekitar 40-an sekian ya. Cukup puas deh kalau nonton. Nah, di sini ada safe deposit box. Lalu di sebelah situ ada mini bar. Kita lihat apakah ada isinya atau tidak. Tidak ada isinya rupanya. Oke. Lanjut ke kamar mandinya. Nah, ini toiletries-nya. Ada shower cap, ada sabun. Nah, ini sabun cuci tangan ya, sabun batang. Ini ada lagi, ini bath bomb, shampoo, terus gak terlalu besar sih tapi lumayan enak buat bergerak masih leluasa. Oke, ini showernya cuma ada satu yang dari atas, tidak ada fleksibelnya. Aku baru tahu kalau Amidis ngeluarin botol kayak gini. Lucu juga. Anyway, jadi hotel ini tidak terlalu, maksudnya interiornya biasa aja. Tapi yang bikin gue memilih hotel ini adalah karena lokasinya yang sangat-sangat strategis. Kamarnya sih biasa aja, tapi lokasinya oke banget karena lokasinya itu ada di RE Marta Dinata. Kalau nggak salah dulu namanya Jalan Rio, dan di sini kan kalau yang sering ke Bandung atau apa ya, kalau yang sering ke Bandung pasti tahu bahwa daerah sini adalah daerah distro, terus semakin banyak kafe di sini. Tadi aja gue lewat setelah beberapa bulan nggak ke Bandung, lewat ternyata wah banyak banget kafe daerah sini, makin banyak gitu. Nah, dulu gue sering belanja deket sini di Uncle 347 kalau nggak salah. Nah, ternyata ini jalanannya deket Uncle 347 itu. Terus kalau kita mau ke Car Free Day-nya Bandung juga deket, cuman berapa ratus meter itu udah Car Free Day. Udah gitu, ingat nggak yang kemarin gue baru review Hotel Hari Solo itu?
itu kan gue bilang ada hotel di Hari Solo itu ada guling ya buat tidur. Dan guess what? Ini di sini ada juga men ternyata. Dan ini empuk banget gulingnya. Bantalnya juga enak. Nih lihat nih. Ternyata di kasur di ranjang gue nemuin ini. All of our bed accessories are 100% katun. Wah. Jadi katanya to make sure you'll get the ultimate sleeping experience, we use goose feather bed topper by King Coil. Baru tahu nih. Baru pertama kali sih gue baca. Maksudnya ada hotel yang ngasih tahu yang nginep bahwa gue pakai King Coil loh gitu. Oke, sekian dulu review singkat, padat dan jelas tentang Ivory Hotel ini yang ada di Bandung. Semoga review ini membantu teman-teman yang mau ke Bandung bisa jadikan referensi yang bagus. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, please klik tombol like dan subscribe supaya gue tambah semangat untuk bikin konten informatif seperti ini. Oke, dan seperti biasa, always be grateful for what you have. Ciao.